ajak mana. Sangat menyedihkan sekali. Sama seperti film-film India. Apa? Mabuk? Sini lo. Astagfirullahaladzim. Untuk apa uang itu? Untuk dikirim ke Jakarta? Hah? Untuk si Malin? Kurang ngajar. Ampun Allah. Jangan Pak Salim. Pak Salim. Pak Salim. Hukumlah saya. Jangan Lilia dihukum, Pak. Ibu. Bu. Bu. Gara-gara abang, saya jadi bangun deh. Yaudah deh, abang sekarang tidur lagi. Saya mau tidur, masih ngantuk. Besok saya harus kirim kabar secepatnya sama ibu. Ibu pasti cemas memikirkan saya. Kita harus bawa Bu Zainab ke puskesmas, apa? Diam kau! Kalau kau berani melawan apa, nasib kau akan sama seperti perempuan yang tidak tahu diuntung ini. Apa? Kalau ada apa-apa dengan Bu Zainab bagaimana? Kita tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Mau hidup atau dia mau mati, itu bukan urusan kita. Kalau kau tidak mau pulang, besok perempuan ini akan apa usir dari rumah ini. Dan kalau kau masih berhubungan dengan dia, nasib perempuan ini akan bapak bikin lebih sengsara lagi. Sekarang pulang. Ayo pulang! Pulang! Ulang tahun ya, Lin? Iya. Kita pulang bareng yuk. Yuk. Nunggak lagi, nunggak lagi. Kapan kamu mau bayar? Nunggu kuda bertanduk, baru kamu bayar. Minggu lalu saya sakit. Dan saya belum sembuh benar.
Barangkali minggu depan saya mulai kerja. Dan saya insya Allah akan bayar utangnya. Eh, Zainab. Mestinya kamu itu tahu diri. Hidup kamu saja sudah murat marit. Untuk makan sehari-hari saja kamu sudah susah. Masih juga kamu mau menyekolahkan anak. Lebih baik uang sekolah si Malin itu kamu pakai untuk makan dan membayar utang sama saya. Kamu harus datang ya di acara ulang tahunku. Jangan sampai enggak. Nanti aku bingung lagi. Ini sudah hukuman buat kamu. Dulu kamu tolak cinta saya. Kamu kawin sama si Munaf. Nah, beginilah jadinya. Kamu menderita ditinggal pergi sama si Munaf. Itu sudah nasib saya. Tapi, Zainab, semuanya itu bukan tidak bisa berubah. Bisa berubah. Sekarang ini, kamu kan janda. Saya duda. Semua bisa kita atur. Asal kamu bisa mengerti. Anak kapun dong. Kecil-kecil sudah kurang ajar kamu. Bagaimana besarnya kamu nanti? Malin. Ya, yeah. Sejak saat itu, Rif, saya tidak pernah mau kenal lagi sama yang namanya Lili. Saya sakit hati, Rif. Saya tidak akan pernah mau lagi berurusan dengan keluarga lintah darat seperti mereka, Rif. Wah, seru juga kisah cinta abang. Kayak Romy and Yuli aja, bang. Eh, bang, hati-hati lu, bang. Kata orang, benci itu benar-benar cinta. Kamu jangan ngelantur. Lebih baik kita mencari rezeki sekarang. Yuk berangkat, mau nggak? Ya elah, bang. Pas pagi ini, ntar aja deh. Nanti rezeki kita keburu diambil orang. Kalau nggak mau, saya berangkat duluan ya. Udah. Pagi ya, Pak. Mau kemana lagi kau? Mau berangkat kuliah, Pak. Hari ini kau jangan kemana-mana. Apa? Kau di kamar saja. Awas, kalau kau berani keluar kamar untuk menemui si Zainab itu. Apa? Apa? Kok dikunci pintunya, apa? Apa? Buka pintunya, Pak! Hei, kamu jaga si Lili anak saya. Jangan sampai dia keluar dari kamar. Paham? Paham, Tuan. Apa? Buka pintunya, Pak. Buka, Pak. Apa? Buka pintunya, Pak. Buka, Pak. Pak, buka pintunya, Pak. Pintunya, Pak. Buka pintunya, lagi kami belum makan. Udah deh, kenapa sih ganggu gue terus? Udah pergi sana. Oh, lu gak mau urusan sama gue? Sekarang gue panggil Satpam. Pergi gak? Satpam? Ya,
Aduh, kalian lagi. Sudah dibilangin berkali-kali, masih bandel juga. Udah, kalau mau ngis, di luar sana. Jangan di sini. Di lampu merah sana. Udah sana pergi. Hey. Kenapa kalian nangis? Menangisin nasib, Mas. Nasib jadi orang yang gak punya. Kemana-mana selalu dihina. Gak ada yang mau nolongin kami. Cuma mau minta sedekah untuk sesuap nasi aja. Susahnya minta ampun. Aduh, Gusti. Eh, kalian tahu gak? Air mata kalian tuh gak akan ngasilin apa-apa. Jadi orang tuh jangan males. Bisa ya cuma minta-minta. Itu kalian punya tanah untuk apa? Untuk minta-minta? Kerja dong! Emangnya cari kerja di Jakarta gampang apa? Gimana ada kemauan, pasti ada jalan, Brit. Bang, yang namanya rezeki itu juga tergantung nasib. Walaupun kita udah berusaha, kalau rezeki kita ya nggak bakal berhasil. Kamu salah, Rif. Kalau kita usaha keras, kita pasti berhasil. Emang impian abang apa sih? Toh. Hah? Jadi bos kayak gitu? Namanya juga impian. Bang, mimpi sih boleh, Bang. Tapi jangan berlebihan kayak gitu dong. Rakyat miskin kayak kita ini udah gak boleh mimpi, Bang. Kamu anak kecil sok tahu lagi. Mimpi itu milik semua orang. Jadi, abang pin jadi bos. Paling abang cuma bisa nyemirin sepatu bos. Bang, masih siang, Bang. Jangan mimpi. Siang udah mimpi. Hari ini aku menyemir sepatu orang. Tapi suatu hari nanti, aku akan mampu membayar orang menyemir sepatuku. Dengan saya ya, Pak. Kamu tahu nggak? Semua tukang dagang nggak boleh masuk gedung ini. Sana pergi. Ini, Pak. Ini, Pak. Apa ini lagi, ha? Aduh, Pak. Orang mau cari duit, Pak. Jangan dibuat sulit dong, Pak. Ya sudah. Cepat masuk sana. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih, Pak, ya. Tapi ingat. Iya, Pak. Kalau ada sisa dagangannya, jangan lupa sama saya, ya. Beres, Pak. Semuanya bisa diatur. Ya, terima kasih, Pak, ya. Sekarang aku tahu aturan main di kota besar ini. Ibu? Lili. Ibu enggak apa-apa? Saya minta maaf ya, Bu. Ini semua salah saya. Ibu saya antar ke dokter ya. Kepala Ibu. Tidak usah, Li. Nanti kalau ayah kamu tahu, repot. Ibu sendiri juga takut. Ibu pikir sebaiknya kamu jangan kesini lagi. Barusan saya ke kantor pos, Bu. Tapi belum ada kabar juga mengenai Malin. Saya bisa minta nomor telepon Pak Harun, Bu? Boleh. Tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai ayah kamu tahu. Jangan khawatir, Bu. Saya akan hati-hati. Mana kelakuan kau ya? Apa? Masih juga kau berani keluar untuk menemui ibunya si Malin itu, iya kan? Saya hanya memastikan Ibu Zainab tidak apa-apa, Pak. Saya khawatir. Jangan berdusta. Kau menemui si Zainab itu karena kau punya hati sama si Malin.
Hei, Lili, dengar ya. Lebih baik kau buang semua impian kau itu. Karena selagi apa masih hidup, apa tidak akan merestui hubungan kau. Ngerti kau? Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan saya dari Malin. Sorry, ada yang mau saya semir sepatunya? Tukang semir, toh. Kasian, cakep-cakep cuma jadi tukang semir sepatu. Saya bisa bikin sepatu kalian semua mengkilap, sama seperti mobil kamu. Hah? Emang lu pikir gue rela sepatu gue yang mahal ini dibersihin sama tangan lu yang kotor itu? Minggir! Kalau mau ngemis di luar sana. Eh, saya bukan pengemis. Hah? Kita tahu lu tuh bukan pengemis, tapi lu tuh gembel. Kalau lu nggak mau pergi sekarang, gue panggil satpam. Kenapa kamu ketawa, Rif? Bang, bang, lu itu orangnya suka mimpi. Dari pagi, lu mimpi jadi bos. Sekarang, mimpi pacaran sama anak dongan. Hidup itu tanpa mimpi gak ada artinya, Rif. Ya, bang. Dapat kata-kata dari mana lo, bang? Dari buku. Ah, semua itu kenyataan berbeda, bang. Arif aja ngerti. Masa abang gak ngerti sih? Nih, hasil saya hari ini. Hah? Seumur-umur gue jadi tukang semir, belum pernah dapat uang sebanyak itu. Nyemir mana lo, bang? Di mana lagi kalau bukan gedung perkantoran? Alah, lo jangan bohong deh, bang. Di mana-mana gedung perkantoran itu ada satpamnya. Gak mungkin lo bisa nyemir di dalam situ. Aku sogok satpamnya pakai sebungkus rokok, Rif. Makanya aku diizinkan nyemir semua sepatu di situ, Rif. Ah, enter juga, tak apa, bang. Jatah. Oke. Nih, jatah lo. Cuman 2.000. Kurang. Nih, gue tambahin. Nih, cukup kan? Gitu dong. Nah, ini anak tunggal saya, Lili. Lili. Apa kabar? Waduh, cantiknya. Masih ingat sama saya? Ini Bang Asmi. Dulu, dia tetangga kita waktu Lili masih duduk di bangku SD. Lalu Bang Asmi ini pindah ke Riau. Sekarang sudah menjadi pengusaha perkebunan kayu yang sukses. Masa Lili lupa? Bang Asmi. Iya, Bang Asmi ini khusus datang kemari untuk mencari calon istri. Mestinya kau bersyukur masih ada laki-laki baik-baik yang mau menjadi istri kau. Kau pikir semalih itu cocok untuk jadi suami kau, ha? Sebelum kau jatuh ke tangan semalih, lebih baik kau kawin sama si Asmi. Apa? Lebih cepat kau kawin, itu lebih baik. Supaya kau berhenti mengharapkan anak si Zainab itu. Thank you.
Salahnya sendiri, Rif. Berani-beraninya mencuri uangku, Rif. Eh, dia itu idiot, bukan maling. Idiot? Iya, badannya aja yang gede. Tapi otaknya meski anak kecil. Dia emang suka bercanda sama orang. Aku nggak peduli, Rif. Mau idiot kek, mau sinting kek. Udah cukup aku dikerjain di Jakarta, Rif. Aku nggak akan biarin siapapun ngambil duitku lagi, Rif. Nggak, udah cukup, Rif. Yaudah deh, daripada ngomong-ngomong terus, Bangan, kita makan. Apaan nih? Ini makanan orang Gedongan. Namanya pizza. Pizza? Iya, pizza namanya. Makanan orang Gedongan kan mahal. Ngapain kamu ngabisin duit untuk kayak ginian? Eh, aku tuh bukan beli. Tapi dikasih sama si Anto. Lihat gak? Yang aku ceritain tempo hari. Yang bantuin kamu nyemir? Sekarang kan dia kerja di restoran. Jadi kalau ada sisa, ya aku dikasih makanan deh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Kamu ini siapa? Saya Malin, Pak. Saya tidak perlu nama kamu. Saya ingin tahu kamu mau apa di sini. Saya mau melamar pekerjaan, Pak. Melamar pekerjaan? Mulai sekarang, kau apa pingin? Apa? Kapan saya boleh kuliah lagi, Pak? Sampai kapan saya dikurung di rumah seperti ini? Kau baru boleh keluar kamar kalau kau sudah kawin sama si Asmi. Dan ingat, kalau kau masih juga berani pergi hari ini, Bapak akan berhentikan kau dari kuliah kau sekalian. Apa pergi dulu. Dan ingat, jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Bisa bicarain Bapak Harun? Dari Lili. Malin belum menemui Pak Harun. Iya, Bu. Pak Harun bilang Malin belum datang menemuinya. Oh, Masya Allah. Jadi Malin ada di mana sekarang? Ya Allah. Nasib Malin bagaimana? Ibu jangan khawatir ya, Bu, ya. Saya janji saya akan cari kabar mengenai Malin sampai ketemu. Sekarang saya pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malin. Kamu ada di mana, nak? Kenapa kamu belum beri kabar? Ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Jauhkanlah ia dari segala mara bahaya. Janganlah engkau jauhkan dia dariku, ya Allah. Jangan engkau pisahkan kami. Oh, Malin. Cepetan dikit dong kalau kerja. Iya. Banyakan ngelamun, cuy.
Upah lo bakal dipotong gara-gara mecahin piring, tau? Rif, hari ini aku gak nyemir. Hah? Gak nyemir? Maksudnya? Iya. Aku coba ngikutin jejak teman kamu itu, si Yanto. Kemarin aku ngelamar kerjaan di restoran. Tapi kamu tahu gak? Upah aku dipotong gara-gara aku mecahin piring. Abang sih, ada-ada aja. Iya, Rif. Makanya aku coba besok berhenti dari restoran itu dan kembali kerja sama kamu, nyemir sepatu lagi. Nah, gitu dong, Bang. Saya mau tanya, apa ada surat dari Jakarta dari anak saya, Malin? Nggak ada, Bu. Barangkali belum sampai, Bu. Tidak mungkin. Malin sudah satu minggu di Jakarta. Masa belum sampai? Barangkali anak ibu lupa. Atau belum sempat kirim surat. Tapi anak saya sudah janji sesampainya di Jakarta, dia akan kirim surat, Pak. Bapak bisa tolong saya carikan kembali, siapa tahu terselip. Kalau sudah sampai, pasti akan diantar sampai ke alamat ibu. Ibu tunggu saja. Maaf, Bu. Hari sudah sore, kantor kami mau tutup. Terima kasih. Sama-sama. Jalan aja dulu, Bang. Nah, gua nutup. Hah? Oh. Gua menang lagi. Pokoknya lu kalah lagi, kan? Kamu lihat itu, Rif. Sekarang gimana? Duit 10.000 bisa jadi 100.000 dalam sekejap. Lanjut. 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 Kok mana lu? Mau ikutan. Alah, itu sih namanya nyari penyakit. Yuk. Ya kan? Oke, lanjut, Bang. Itu namanya judi liar. Kalau abang ikutan, abang bisa ditangkap polisi. Mari, mari silakan. Ya, terima kasih. Si Lili kama, Pak? Kok enggak ikut makan sama-sama? Samantha, ambo imbaukan dulu. Lili? Lili, itu Asmi sudah datang. Cepat temani dia. Saya nggak enak badan, apa? Kau mau mempermalukan apa? Jangan macam-macam kau. Ayo cepat ganti baju dan temani Asmi. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Asmi adalah calon suami kau. Kalau kau masih mau tinggal di rumah ini, jangan coba-coba kau membantah kata-kata apa. Atau kau mau jadi anak durhaka, hah? Ayo cepat ganti baju kau dan temani Asmi sekarang. Benar kan? Gue bilang nggak ada orang kaya karena judi. Ada juga orang marah karena judi. Ingat gak lagunya Ramayana? Judi! Aku melarat karena judi! 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 Nah, udah. Minta maaf, Rif. Tadi malam aku hilaf. Jadi, uang lo ludes meja judi. Kapan enggak? Aku sumpah, Rif. Gak akan pernah nyentuh meja judi lagi seumur hidup. Gak bakal. Bagus. Ya udah, aku jalan ya.
Cari duit yang banyak, Bang. Ingat, jangan judi lagi. Si Bagio sudah pulang dari kampung? Belum, Pak. Aduh, Bagio masih cuti lagi. Sekarang si Umar sedang sakit. Mana hari ini banyak pesenan lagi. Aduh, kamu punya SIM tidak? Waduh, saya nggak punya, Pak. Saya ada, Pak. Ah, kamu lagi nih. Saya punya SIM, Pak. Mana SIM kamu? Kamu, Rif. Motor siapa, Bang? Abang habis nyolong apa dapat undian berhadiah? Bukan, ini motor dari restoran. Motor dari restoran? Katanya kemarin mau berhenti kerja di sana, terus nyemir lagi. Kok sekarang kerja lagi sih, Bang? Aku berubah pikiran, Rif. Lumayan naik jabatan, dari tukang cuci piring sekarang jadi tukang antar pesanan. Emangnya Abang punya SIM? Enggak. Terus gimana caranya Abang bisa dapetin tuh motor? Ya aku bilang aja SIM aku ketinggalan di rumah. Kebetulan bos aku lagi butuh orang. Akhirnya aku diizinin naik motor, tapi dengan jaminan KTP. Abang emang paling pintar akal-akalan, eh. Kan yang penting bisa naik motor, Rif. Hati-hati aja lo, Bang. Ntar kalau ada razia, Abang bisa masuk bui. Aku tahu, Rif. Tapi aku benar-benar butuh pekerjaan ini, Rif. Lumayan upahnya lebih besar. Aku kan mau merubah nasib, Rif. Masa mau jadi tukang semir sepatu selamanya? Ini sih namanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nggak punya SIM, mau nyetir motor. Kamu benar juga sih. Aku nggak mau kena masalah lagi. Nanti nggak pakai SIM, aku ketangkep kena masalah lagi. Ini motor aku parkir di sini aja. Terus gimana caranya Abang bisa nganterin pesanan kalau nggak pakai motor? Gampang, Rif. Aku bisa gunain ongkos bensin untuk naik angkot. Sekarang aku butuh bantuan kamu nih. Bisa nggak kamu tunjukin alamat-alamat ini? Mana sih? Coba sini lihat. Oh, ini. Oke deh, gampang. Ntar gue kasih tau. Za. Oke. Nasibku mulai berubah, mulai ada peningkatan. Permisi. Permisi. Nyari siapa, Mas? Selamat siang, Pak. Siang. Saya ada kiriman buat Bu Kartika. Bener kan kalau Bebe bilang, cowok itu harus kita. Betul, Pak. Permisi. Permisi. Selamat sih. Kamu? Apa? Malah melotot-melotot begitu lagi sama gue. Maaf, saya ada pesanan buat Ibu Kartika. Ibu?
juga deh kayak ibu-ibu. Kamu Kartika? Jangan bawel deh. Gue udah pesan makanan lain gara-gara lu telat, tau gak? Sekarang lu pergi bawa tuh makanan basi, tau gak? Tunggu, Mbak. Apa lagi? Maaf saya terlambat, tapi kamu tetap harus bayar makanan ini. Udah telat masih ngeyel lagi. Kalau lu gue laporin ke bos lu, lu bakal dipecat, tau gak? Sama aja saya tetap akan dipecat. Dari mana saya punya uang untuk bayar makanan ini? Oke. Cewek yang abang taksir. Cewek judes. Sombong banget lagi. Gak punya perasaan, Rif. Wah, jangan-jangan bertanda... Bertanda apa? Bertanda jodoh. Sudahlah, Rif. Jangan ngomongin itu cewek lagi. Wajahnya aja yang cantik. Hatinya gak ada prik manusiaan, Rif. Wah, pasti lagi mikirin pacar abang yang di kampung. Namanya siapa, Bang? Lili. Mudah-mudahan ibu sudah terima surat dari aku, Rif. Aku nggak mau mereka khawatir. Sekarang aku tahu, Rif, rasanya jauh dari orang tua. Saya juga masakan, Bang. Uni? Yang berisik. Mau kemana? Apa mana? Bapak belum pulang. Tapi Bapak pesan, Uni tidak boleh kemana-mana. Saya pergi sebentar ya. Tapi Uni. Oh, jadi kamu tidak mengizinkan saya masuk. Baik kalau begitu, surat ini akan saya buang saja. Kalau tidak saya robek-robek. Apa? Untuk ibunda tercinta, Siti Zainab Zuhra dari Ananda Malin di Jakarta. Surat dari Malin. Sabar dulu. Pak Salim, itu kan surat untuk saya. Bagaimana bisa surat itu di tangan Pak Salim? Oh, kamu lupa siapa saya. Semua orang di kampung ini hormat pada saya, termasuk tukang-tukang pos. Tolong berikan itu pada saya, Pak Salim. Saya akan selalu nolong kamu, Zainab, dan mengabulkan semua permintaan kamu. Tapi malam ini kamu harus memenuhi keinginan saya. Oh. Sudah lama saya menahan
hasrat dan keinginan saya pada kamu, Zainab. Sudah lama, semenjak kamu gadis, lalu kamu menikah dengan laki-laki lain. Dan malam ini, tidak seorang pun yang bisa menahan keinginan saya. Kamu pikir saya ini kucing? Bisa kamu usir seperti itu, ha? Kau memang tidak pantas untuk dihargai. Kau tidak pantas untuk dihormati. Kau lebih rendah dari binatang. Jangan mendekat. Sekarang keluar dari rumahku. Apa? Rumah kamu? Tidak malu kamu berkata seperti itu, Zainab. Ini rumah saya. Tapi kalau kamu mau memberi apa yang saya inginkan, pasti rumah ini nanti benar-benar akan menjadi milik kamu. Sekarang tanggalkan pakaian kamu. Cepat! Jangan jual mahal! Jangan dekat! Semakin kamu menolak, semakin saya bergairah dan bernafsu melihat kamu, Zainab. Jangan berpura-pura kamu. Ya Allah!